Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami penitia pelaksana Kenur Adab sudah menuai di desa ini, desa kecil Melekot, desa kecil Melekot ini. Sungguh merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana atas suksesnya terlaksana acara adat Kenur Padi Sudah Menuai di desa ini, desa kecil Melekot Tinggi. Selanjutnya, kami atas nama penitia pelaksana sekaligus dari penyampai anggota lembaga kerapatan adat desa ini, yang mana perlu kami beritahukan kepada seluruh yang menikmati atau yang menonton wawancara ini, bahwa Kenduri Adat Padi Sudah Menuai ini merupakan tari syukuran dari nenek moyang kami yang melambangkan atas hasil padi yang melimpah ruah, juga hasil tanaman yang subur, yang hijau berseri. Atas nikmat yang diberikan Allah tersebut, maka para nenek moyang kami terdahulu mengadakan syukuran berupa kenduri padi sudah menuai. Selanjutnya, yang mana dampak dari sosial bagi acara tersebut adalah mengerat tari persaudaraan, tari silaturahmi di antara kami, agar kami lebih mengetahui waris keturunan dari nenek moyang tersebut. Jadi kami di desa ini mempunyai 3 kalbu, yaitu kalbu Depati Mantan, kalbu Depati Manco, dan juga kalbu Depati Parbo. Jadi semua dari kalbu tersebut mempunyai waris keturunan yang harus mereka untuk meneruskan istilahnya ranji dari nenek moyang kami tersebut. Dan juga di sini kami selaku penitia pelaksana juga sekaligus dari orang adat tersebut ingin juga menerangkan tentang nama Dusun Kecik Melekot Tinggai. Dusun Kecik ini merupakan nama desa yang paling kecil. Adapun Melekot Tinggai itu diistilahkan sebuah selat atau yang menjorok daratan yang menjolok ke laut atau daratan yang menjolok ke danau. Jadi istilahkan Dusun Kecik Melekot Tinggai merupakan dusun kecil yang daratannya yang menjolok ke danau. Nah, itu maka disebutlah Dusun Kecik Melekot Tinggai. Daratan desa kecil yang berpaparan atau daratannya yang langsung menjolok atau bertemu langsung dengan Danau Kerinci. Oleh sebab itu, kami masyarakat Benik pada hari ini sangat bersyukur dan juga mengucapkan terima kasih khususnya buat Kerinci TV yang telah memberi kesempatan untuk mewawancari kami selaku penitia pelaksana sekaligus dari Sekretaris Adat Desa Benik untuk menyampaikan sedikit tentang Kenduri Adat Sudah Menuai di desa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para yang menyaksikan wawancara ini. Dan kami rasa cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.